Penjulutan Obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia. Saudara-saudara Kepala Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia, marilah kita nyalakan obor Tri Prasetya RRI. Kobarkan terus semangat juang angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Bismillahirrahmanirrahim. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pukul 11 waktu Indonesia Timur, prosesi penjulutan obor Tri Prasetya segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri.
pembacaan naskah Tri Prasetya RRI oleh Direktur SDM dan Umum Radio Republik Indonesia. 11 September 1945 Tri Prasetya RRI. 1. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala diwaraga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. 2. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. 3. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang teguh pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Penjulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia. Saudara-saudara Kepala Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia, marilah kita nyalakan obor Tri Prasetya RRI. Kobarkan terus semangat juang angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati senior-senior saya pensiunan RRI yang ada hari ini, Pak Kati, Pak Irwandi, Pak Herdi, juga ini selamat pagi. Lalu ibu dari lupa agak di belakang itu. Dan beberapa kepala terima kasih yang sebentar lagi juga mau menghadapi pensiun juga ada Pak Hasri, ada beberapa Ibu Ria, Ibu Mur, lalu Ibu Siti.
para kepala bidang yang saya hormati juga, staf seluruhnya yang bisa hadir hari ini dalam rangka hari ulang tahun RRI ke-75 dengan tema bangkitnya apa ini? Bangkit untuk Indonesia Maju. Harapan saya inovasi, improvisasi dari semua ini di tahun ini, tahun berikutnya juga semakin maju lagi. Kerjasama antar seksi, antar bidang menjadi lebih maju lagi. Dan tentunya ke depan harapan saya RRI Tanjung Pinang lebih bagus lagi. Semua yang bisa membesarkan RRI Tanjung Pinang adalah karyawan kita sendiri, sehingga kita akan lebih banyak kegiatan. Tentunya nanti di akhir tahun ini terus berlanjut sampai tahun depan, dan saya juga akan menghadapi pensiun tahun depan. Semakin banyak yang juga habis karyawannya, tapi juga bisa terjadi nanti tahun depan saya juga bisa tidak. Tapi apapun yang terjadi, kita harus siap. Pak Dubes, Pak Ananta, Pak Kabit TMP juga bisa pindah seperti itu kalau memang dikendaki oleh direksi, karena kondisi RRI sudah semakin bagus. Harapan saya teman-teman tetap semangat, semangat biarpun kondisinya seperti ini. Harapan saya itu aja, mudah-mudahan di tahun ini pandemi bisa terselesaikan. Amin. Jadi, kita tidak terganggu seperti ini. Saya akhiri sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan untuk masuk untuk sesi pemotongan tumpeng. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu pembacaan doa oleh saudara Ardian Hutabarat. Silakan Bapak untuk duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Ardian Hutabarat. Situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentunya di hari ini kita memperingati hari radio yang ke-75. Bangkit untuk Indonesia Maju. Dan semoga apa yang kita laksanakan hingga saat ini diridhoi oleh Allah dan diberkahi oleh Allah. Amin. Dan mari kita bersama-sama dan saya memimpin untuk semua di kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka salamatan fil din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal aqwa inda al-syar. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
waqina azaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang berbahagia dan juga pendengar setia RRI di mana saja berada, selanjutnya pemotongan tumpeng sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan pemotongan tumpeng akan dipimpin oleh Bapak Kepala LPPR RRI Tanjung Pinang, Bapak Heri Musyaroni STMT, didampingi oleh Kabak PU dan juga para kader. Dan untuk pemotongan kue, kami mohon kepada Ibu Pesta untuk melakukan pemotongan kue. Dan baik, kita saksikan pemotongan tumpeng oleh Bapak Kepala LPP RRI Tanjung Pinang yang akan diserahkan kepada tiga, dua, satu. Makan gratis. Akan diberikan kepada karyawan tertua dan juga karyawan termuda untuk saat ini ya. Iya, untuk karyawan yang memasuki masa purna bakti kepada Ibu Fakia, kami silakan. Dan untuk karyawan termuda, Saudari Nurul, kami silakan juga mengambil tempat. Oke, saya sudah melakukan pemotongan tumpeng yang akan diserahkan kepada karyawan yang sudah memasuki masa purna bakti, ada Ibu Fakia. Jaga jarak. Selamat datang.
Baik, kepada kepala LPPR Tanjung Pinang dan juga para kabid, kami persilakan duduk kembali. Sabar ya, untuk yang makan-makan sabar dulu. Kita akan dengarkan dulu acara berikutnya, yaitu kesan dan pesan dari perwakilan. Ini dia tumpeng kita. Masya Allah, ya, ini dia tumpeng kita kawan-kawan. Kepada Pak Sarurazi, kami silakan mengambil tempat. Kue ulang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pertama dan utama kita ucapkan puji syukur kepada Allah karahmat serta karunia-Nya di pagi hari ini, sebenarnya hari radio yang ke-75, sekaligus acara pisah sambut kepada teman-teman kita yang mengakhiri masa baktinya dalam keadaan purna bakti RRI. Kami atas nama karyawan-karyawan RRI Tanjung Pinang berdiri di sini mewakili teman-teman menyampaikan kata yang tidak terlupakan, yaitu kata ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apa yang kita lakukan selama ini dalam baik itu sehari-hari maupun dalam bekerja. Untuk itu akan saya bacakan seuntai puisi mungkin buat teman-teman yang memasuki masa purna bakti. Sahabatku tercinta, inilah hidup. Kadang kita membuka, suatu saat kita akan menutup. Ribuan jalan telah kita lewati, berbagai rintangan telah kita lalui, penuh wangian bunga maupun bertabur duri, penuh suka maupun duka di hati. Saat berpisah harus menyapa. Kita tak ingin meneteskan air mata, tak ingin ada duka, karena hati kita tetap bersama. Namun kita telah tahu kita tak selamanya bersatu. Menuju jalan hidup yang bertabur debu, bertabur daunan yang tak pernah disapu, semua bukanlah sekedar kenangan, semua bukanlah sekedar renungan. Saat kita dalam kebersamaan, dalam suka maupun kemerbanan. Bapak Ibu, teman-teman yang kami hormati, kami atas nama teman-teman yang ditinggalkan mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga atas apa yang kita lakukan bersama. Namun demikian, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada kata salah dalam, tidak ada kilap dan salah dalam setiap perbuatan. Al-insan yahillul minu'ata wa nisyan, manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kealpaan. Dengan dada yang terbuka penuh maaf yang dipinta, semoga apa yang kita lakukan ini merupakan keredaan yang maha kuasa, sehingga kita merasa dalam hidup ini akan lebih bermakna dalam mendapai hari demi hari. Mungkin itu ungkapan yang kami sampaikan di pagi hari ini. Jalan-jalan ke kota Mekah ingin sholat berlama-lama. Semoga kedatangan ini membawa berkah, membawa rahmat bagi kita semua. Amin. Rabbal alamin. Mekah di bukit, di perbukitan, serangan luas di pesaan, sawah luas di pesaan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Naik haji pergi ke Mekah, pakai baju banyak labu. Acara ini sampailah sudah. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya penyerahan bingkisan kepada karyawan-karyawati LPPR RI Tanjung Pinang.
yang tahun ini memasuki masa purna bakti. Kepada Ibu Fakia, Bapak Zulwefdi, Bapak Eriwanti, Ibu Syamsu Elmi, Bapak Sukarti Arifin, Ibu Karmini, Ibu Siti Hasanah, Ibu Hazaryawati, Bapak Noviati, Bapak Hasril, kami silakan untuk mengambil tempat. Dan seorang lagi adalah Ibu Sri Sulistya Nansi yang saat ini berada di Semarang. Penyerahan bingkisan diawali dari kantor LPPR RI Tanjung Pinang. Sebelumnya terima kasih untuk bingkisan dari Karutan Tanjung Pinang. Iya, segala terima kasih untuk bingkisan dari Karutan kelas 1 LPPR RI Tanjung Pinang. Terima kasih bingkisannya untuk RRI Tanjung Pinang. Dimohon kepada Bapak Kepala Stasiun LPPR Tanjung Pinang untuk menerima bingkisan dari Karutan Tanjung Pinang. Terima kasih Karutan Tanjung Pinang. Awas aja tuh. Makasih Kak. Pak. Makasih Pak. Masyaallah, yuk siap. Undang kepada nama-nama yang tadi telah kami sebutkan untuk mengambil tempat. Kepada kegiatan selanjutnya nih untuk pengiriman hari ini, jadi kita bisa jadi sampai di sini. Dari kegiatan. Mohon izin ya Pak ya. Untuk ucapan RRI Pak. Mungkin di hari yang ke 75 tahun ini Pak. Apa harapan dari kepada RRI? Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-75, semoga semakin sukses dan selalu mengudara dan jaya selalu dan mempersatukan NKRI untuk Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak. Untuk salam untuk Karutan ya. Siap. Siap. Masya Allah, hadiahnya luar biasa pagi ini. Masya Allah. Ya, assalamualaikum. Om, tolong jaga jarak sih, jaga jarak. Kari pas tengah, kari tengah, pas tengah. Iya, sebelum penyerahan bisa karyawan yang masukin pagi masa penampakan terlebih dahulu akan menerima SK yang akan diserahkan oleh ini tim teknik kita ini. Oke. Wes itu dia. Adminjung tinggi Tri Prasetya RRI. Betul. Ini ya, ini reporter kita nih. Kami anak gamers mengucapkan selamat. Rental buka tak? Rental buka hari ini? Ah, rental belum tahu. Belum tahu ya? Jumat hari Jumat. Oh iya Jumat ya. Tapi jam 2 bisa lah buka. Pakai masker KN 95 ini kan untuk medis, bukan untuk kita. Facebook ini. Facebook Pro 1. Bagikanlah itu live ini, live-nya bagikanlah. Baru 9. Apa sih, Bel? Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke 75 sekali juga. Yeah.
Eh nenek, sehat nek? Ya nanti, ye. Ya nanti orang nih itu yang foto. Kepada karyawan dan karyawati LPPR Tanjung Pinang yang memasuki masa purna bakti. Luar biasa Bu Vespa, sedap. Ya. Pak Ananta, ya Pak Beni, mantap Pak Beni ya. Kopi botolan kita Pak ya, kopi botolan. Ini sekretaris acara kita, Meloni, Hasan. Oi sadap. Desi. Ya iyalah, senang pula. Wah, Seri tim teknik kita. Satu, dua, tiga. Pensiunan RRI. Yang tengah juga tak lama lagi pensiun. Oh, sini dia tim dokumentasi kita. Rispan Bardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 75 tahun. Selanjutnya masih ada ya, masih ada pembelian. Di hari kemerdekaan ini semoga ya selalu. Live. Selanjutnya penyerahan dukungan dari keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 75 tahun. Di hari radio RRI bangkit Indonesia maju. Semoga RRI semakin cinta rakyat, makin jadi rumah publik dan tetap menjadi pilihan rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang akurat, yang terpercaya dan menjadi nomor satu. Amin. RRI semakin terdepan, angkasa-angkasa yang semakin solid. Yuk. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Rispan Bardian melaporkan. Menyerahkan bingkisan kepada pensiunan RRI Tanjung Pinang. Semangat Pak Kepsta. Siap. Wah, semangat. Merdeka. Merdeka. Kita ada tumpeng. Wuh. Ini dari Karutan ya, Karutan kelas 1 Tanjung Pinang. Nah, Masya Allah, terima kasih untuk Karutan Tanjung Pinang. Bingkisan yang luar biasa untuk hari ini di Hari Radio yang ke-75. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Masya Allah. Sukses. Jadi ketua lahir tahun ini. Masya Allah. Sekalian admin, Pak. Penyerahan bingkisan kepada Presiden RRI Tanjung Pinang dari SDM dan juga umum. Om Asri udah terlalu lagi pensiun ya? Dalam berapa hari lagi? Iya, foto bersama dulu. Masih lama lagi. Bu Khazirewati, tak lama lagi pensiun ya. Dua minggu lagi ya. Bu Siti berapa hari lagi pensiun? Sebulan lagi? Dua minggu lagi? Masya Allah. Kalau ini udah memang pensiun nih. Ini udah pensiun. Wah, oke. Selanjutnya penyerahan bingkisan dari Ketua Usaha RRI Tanjung Pinang. MC kita yang luar biasa hari ini, Liza Andriani atau nama aslinya Cica. Salah. Cica pula. Itu panggilannya. Liza Andriani nama kecil ya.
Oh, ini Lizawati. Bin? Binti? Binti Muhammad Yusuf. Masya Allah. Ini Eza Bintang, atau di acara kita di Pro 2 itu ada Diary Pro 2. Biasa kalau dengar itu Dear Eza. Sekarang Dear Liza ya. Dear Liza. Masya Allah. Ini orangnya. Oke, selanjutnya. Setelah ini siap-siap untuk bidang siaran ya. Oh, ini koordinator acara kita Agus Antika, yang luar biasa cerewetnya. Lagi ini lagi live di Facebook Pro 1. Iya. Ya? Iya. Selfie dulu ya. Ya, selfie, dia mau selfie. Sadar. Ikut tuh. Hah? Hidung. Lanjut lagi. Penyerahan tulisan dari alhamdulillah. Terharu juga sih. Kita lihat. Apa? Teman-teman semua senang, tapi terharu, sedih juga ada karena cukup banyak, ada 11 orang yang pensiun. Ini yang pensiun tinggal kita, yang muda-muda akan melanjutkan, Mas Agus ya. Kami sampaikan juga dari pihak manajemen mengucapkan terima kasih kepada Kapolsek Tanjung Pinang Barat Bapak AKP Indra Jaya, Kapolres Tanjung Pinang Bapak AKBP Muhammad Iqbal, Bapak Bawaslu Kabupaten Lingga Pak Bang Doni, Bapak Kasat Narkoba Polres Bintan Pak AKP Rangga Primazada, Bapak Kepala BNN Kota Tanjung Pinang Bapak AKBP Darsono, dan Bapak Kanut Tanta Jepidang, Bapak Sugeng Adono. Semoga diberikan rezekinya, tetap setia mendengarkan RRI dan semakin jaya Radio Republik Indonesia. Yep. Putra. Oke, okay, bro, tetap semangat. Tetap semangat ya. Sekali di udara, tetap di udara. Iya, betul. Ngopi kita. Kami ingin mengucapkan terima kasih, mungkin tinggal sedikit pada Karang Taruna Tanjung Pinang. Ya, siap. Terima kasih, tetap setia bersama RRI. Yo. Terima kasih untuk seluruh pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Kita sudah live untuk hari radio ke-75. Sekali di udara, tetap di udara. Saya ketua hari radio untuk tahun ini, alhamdulillah mengucapkan terima kasih. Ini teknik kita Hadi Mulyadi, ada Joji Soendri juga yang makin ganteng. Sadar. Apa kabar Jo? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Selamat ulang tahun buat RRI dan untuk kita semua. Masya Allah, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton. Insya Allah di tahun depan kalau masih kita panjang umur, kita akan berjumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.